jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardhu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala fak ilmu agama yang lain, karena hubungannya ma'rifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada ma'rifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu ma'rifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi, orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai-sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian, selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, masyrabuhu haram, fa'anna yustajadah. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang menggembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah duriyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, duriyat kita demikian juga.